Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiq wal wafa. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka menyambut Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di dusun Legok Sari Bojongungkit Magelang. Bapak Ibu warga masyarakat Mungkit Magelang yang berbahagia, makan pisang, minumnya susu, hai orang Magelang, I love you. Bagaimana saya tidak bangga dengan cara beragamanya orang Magelang. Siang hari panas terik, banyak yang tidak kebagian tenda, tidak di bawah tenda, gak dapat tempat duduk. Ya mohon dimaklumi karena panitianya anggarannya pas-pasan. Tapi dengan sukarela kita semuanya bisa hadir sebagai orang yang terpanggil dan terpilih. Mudah-mudahan panasnya siang hari ini menjadi wasilah dinginnya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, seringkali kita membaca satu hadis yang bunyinya, yang isinya mengingatkan kita tentang kemuliaan seseorang. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini adalah merupakan standar bagaimana kemudian seseorang itu baik di mata Allah. Dan sudah menjadi sebuah keniscayaan, kadangkala baik di mata manusia tapi buruk di mata Allah, sebaliknya buruk di mata manusia itu baik di mata Allah. Maka standar yang paling baik adalah menggunakan standarnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak pernah melihat siapa itu Allah, ila ajsamikum, kepada bentuk fisikmu, wala ila suwarikum, tidak pula Allah melihat gambarmu, antara bentuk fisik dan gambar, dua prioritas yang selalu diutamakan minimal oleh perempuan. Makanya di mana-mana perempuan berlomba-lomba untuk menjadikan wajahnya glowing. Betul Bu? Makanya coba Anda lihat yang di belakang, mereka pakai payung bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Selalu saja ukuran kebaikan seseorang itu kita lihat dari fisiknya, seberapa cantiknya, seberapa tampannya, seberapa mancungnya, seberapa, kalau kata orang Jawa apa, semledotnya. Coba, ini ada mbak-mbak penyanyi duduk di atas panggung, looknya namanya apa ini? My Devi Musik. Mohon maaf ya mbak, kita hari ini di atas panggung yang sama,
tapi dengan amplop yang berbeda. Begitu Mai Devi bapaknya naik panggung, nyuwun sewu. Pertama kali komentar yang datang dari mulutnya apa? Oh, ayune, lemune, urune, pesehe. Denite, kemayune. Selalu saja yang menjadi tolak ukur itu adalah fisiknya. Sama halnya ketika Gus Miftah naik panggung, yang dirasani ibu-ibu pertama kali apa? Gondrongin, kocomotonin, blangkonin. Ya yes, minimal saya lu yang ganteng daripada lurahin bojong lah. Di lurahin. Halo Pak Lurah. Matangnya aja gede-gede Pak Lurah. Saya sering bilang penglanang matangnya gede, manuknya cile Pak Lurah. Selalu saja ukurannya fisik. Bahkan mohon maaf, bukan berarti menyampingkan pentingnya fisik. Wong kita juga boleh kok mencintai orang karena fisiknya. Kata Nabi apa? Tungkihul mar ahli arba'in. Perempuan itu dinikahi karena empat hal. Yang pertama, lijamaliha, karena kecantikannya. Sah. Tapi mohon maaf, ini standar-standar manusia, bukan merupakan standarnya Allah. Maka kenapa Bapak Ibu, kalau Anda bercermin mau pengajian seperti ini Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ngacon, pengajian ketemu Gus Miftah setengah tiga dandan dari jam 10 pagi. Nyuwun sewu. Ketika kita bercermin, apa sunnah doa yang diperintahkan kepada kita untuk dibaca? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan fisikku, engkau baguskan akhlakku. Nyuwun sewu, banyak orang yang berlomba-lomba memperbaiki fisiknya tapi lupa memperbaiki psikisnya. Makanya benar Pak Lurah, kalau gaya program salah satunya di kelurahan itu ya pengajian. Itu bagian dan tata cara bagaimana kita memperbaiki psikisnya, akhlaknya. Kemarin saya bilang, saya pulang dari Belanda, saya bilang begini. Apa bedanya Indonesia dengan Belanda? Gak usah jauh-jauh dengan Belanda. Kebetulan saya kemarin 20 hari, saya menjelajah 5 negara. Arab Saudi, Belanda, Belgia, Prancis, terakhir Doha Qatar, nonton final Piala Dunia. Alhamdulillah jagoan saya kalah. Siapa? Indonesia. Saya bilang, kalau Islam itu hadir dengan dua hal, yang pertama adalah rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua adalah akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Apa bedanya Pak Jepang dengan Indonesia? Di Jepang itu ada Islam tapi enggak ada orang Islam. Sementara di Indonesia banyak orang Islam tapi enggak ada Islam. Bukti napa Gus? Di Jepang negaranya disiplin teratur. Contoh soal kebersihan. Tim nasional Jepang bertanding di Doha, kalah Pak. Tapi Anda tahu supporter Jepang dengan kesadaran diri membersihkan sampah yang berserakan di stadion. Kebersihan itu nilai Islam, tapi yang melakukan orang non-Islam. Islamnya ada, orang Islamnya gak ada. Maka nyuwun sewu, ketika melihat stadion banyak sampah, dengan penuh kesadaran supporter Jepang memungut dan membersihkannya. Coba ning bojong bar pengajian. Orang Islam segini banyak, dalil tentang kebersihan selalu disampaikan. Tapi mohon maaf, kita tidak pernah menjalankan perintah itu. Seolah-olah kalau pengajian selesai, kebersihan adalah tugas panitia. Betul? Inilah kurang ajar.
sudah pengajian diundang ke kiai ganteng. Sampah sing gowo ya awakmu dhewe kok sing kon ngresiki panitia. Pertanyaan ka saya, sumbangsihmu untuk pengajian ini apa? Kotak infak Gus, Gus iki delok, lah ngomong kotak infak. Lah ana kotak infak mlaku, dompetmu 100.000, 50.000, 1.000, sing macem mluke 100.000 napa 1.000? 1.000. Delok munyuk nang gembrotu kok sangune 100.000, pengajian delok kiai infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jadi kan we ngajeni kiai napa munyuk? Langsung lagi di Jepang gak ada Islam, Pak. Islamnya sedikit, mohon maaf, orang Islamnya sedikit, tapi Islamnya nampak. Di Magelang orang Islamnya banyak, tapi Islamnya tidak nampak. Di situ kemudian saya menyimpulkan apa? Di luar negeri kayak di Jepang itu ada akhlak, tapi gak ada rahmat. Di Indonesia ada rahmat, tapi kurang akhlak. Sopan santun etika. Ada rahmat kurang akhlak. Coba yang baru saya posting di Instagram. Saya baru posting setengah jam, ditonton hampir 100.000 kali. Gara-gara ada ustadz yang mengatakan Dede Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah. Nyindir saya. Yang terjadi apa? Ustadz yang nyindir saya ini ternyata jadi tersangka di kasus asusila. Memperkosa 11 santri dan 4 ustazahnya. Maka saya bilang, mungkin benar Dede Corbuzier masuk Islam melalui pintu yang salah, tapi tidak lubang yang salah. Ada rahmat tapi gak ada akhlak. Makanya mohon maaf, kesempurnaan Islam manakala kita bisa membawa rahmat dan didukung dengan akhlak. Bapak mohon ini, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau enggak ada rahmat Bapak Ibu, enggak mungkin kita bisa bikin pengajian seperti ini. Ini rahmat terbesar bangsa Indonesia. Saya itu alhamdulillah dikasih kemudahan oleh Allah untuk bisa berjalan-jalan di beberapa negara. Saya besok hari Sabtu berangkat pengajian ke Taiwan, Pak. Di kota Canggu. Sama, saya melihat bagaimana kemudian terapinya mereka yang sebenarnya mereka tidak beragama. Ketika mau naik kereta, turun eskalator, begitu mereka berjalan di sisi kanan, Pak, semuanya di sisi kanan, sisi kiri kosong. Sehingga apa? Ketika terjadi insiden atau orang yang butuh darurat, semuanya bisa jalan melalui jalur kiri. Jalan-jalan di Jerman umpamanya. Bagaimana kemudian ketika mereka berjalan, jalan tengah ini dikosongi ketika macet. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ada ambulan lewat, bawa pasien, tidak kena macet, lewat tengah. Coba di Indonesia, ada ambulan malah dialang-alangi, kan goblok. Nah, sama halnya di sini pengajian kurang akhlak, kayaknya bunga-bunga pengajian di sana malah main lato-lato. Termasuk pengajian kayaknya enggak disuguh wedang, itu kurang akhlak. Tapi mungkin panitianya tahu kalau Gus Miftah puasa. Maksud saya apa? Kenapa nanti akhirnya akan saya sampaikan begini? Kenapa kok harus ada sholat ketika perintah Isra Mi'raj? Nanti arahnya ke sana. Sholat itu sebenarnya perwujudan apa? Simbol dari apa? Sehingga kenapa Pak sampai Nabi Muhammad diperjalankan Isra Mi'raj? Nah, ini menjadi PR kita bersama. Bahwa selama ini kita selalu menganggap kemuliaan seseorang itu dari fisiknya, dari harta kekayaannya, dari pangkat dan jabatannya. Selalu saja kita memandang orang yang punya pangkat dan jabatan itu seolah-olah lebih luhur dibandingkan mereka yang tidak punya jabatan. Makanya coba anda lihat, lagi mantu polisi, banggane rawuh, mantumu sapa? Polisi. Mantumu sapa? Tentara. Mantumu sapa? Mudin.
Kiai Indonesia itu tak dianggap ya pokoknya. Padahal saya sering bilang, polisi itu penting pak, tentara penting, Modin gak kalah penting. Polisi mati, Yulianto, sing bungkus apa? Modin. Tentara mati, sing bungkus apa? Modin. Lurai mati, sing bungkus apa? Modin. Modin mati, bungkus dhewe. Maka disinilah kemudian sinkronisasi antara peran ulama dengan umarok. Dan jangan sampai umarok ini jauh dari ulama, sehingga rahmat dan akhlak ini bisa terwujud Bapak Ibu. Makanya kenapa kok saya itu belani banget lagunya Joko Tingkir si Cak Percil. Saya kemarin ketemu Percil, ternyata lagu itu sihirnya itu yang tulis bukan Percil, tapi anak Metro Lampung Tengah. Ditulis yang membuat sihirnya anak Lampung Tengah, yang menyanyikan Percil. Lagunya diambil dari lagu puji-pujian di masjid. Joko Tingkir membedal sholatullah salamullah. Tapi kemudian menjadi kontroversi gara-gara dianggap menghina Joko Tingkir. Kalau saya mengambil sisi positifnya, apa sisi positifnya? Gara-gara ada lagu Joko Tingkir, orang mungkin sekarang tahu Joko Tingkir itu siapa. Makanya banyak pencarian googling dan searching di Google yang mencari Joko Tingkir ini siapa. Oh, ternyata Joko Tingkir adalah murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo, role model seorang murid yang berbakti sama gurunya. Akhirnya Allah mengangkat derajatnya dengan menjadikan Joko Tingkir sebagai sultan di kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Haji Wijoyo. Bengong kok soal ini murah. Maka nyuwun sewu, ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, ini panutan dan konco-konco perangkat, supaya pembangunan kita itu terarah gitu. Saya itu kebetulan banyak diundang sama pemerintah terkait bupati, gubernur, bahkan presiden. Jadi Umar bin Khattab ketika membangun kekhalifahannya, dia mengatakan apa? Kehormatan seseorang adalah mahkota seseorang adalah akalnya. Kehormatannya adalah agamanya. Dan perhiasannya adalah budi pekertinya. Berarti apa? Yang dibangun oleh Umar, satu akal, dua agama, tiga akhlak. Makanya kenapa Umar itu dianggap sebagai salah satu khalifah yang sukses, presiden yang sukses. Karena pembangunan masa pemerintahan Umar terfokus kepada tiga hal: akal, agama, budi pekerti. Nah, kalau kita ingin mewujudkan Islam yang rahmat, berarti apa? Salah satu rahmat Islam itu akan bisa dilihat dari akhlaknya. Saya bilang sama Deddy Corbuzier, hei botak dengerin, orang non-Islam itu tidak melihat Quran, orang non-Islam tidak membaca hadismu. Oh, ini kan lagi ya loh. Warahurun kok yang buri. Wis tuwa jimbape ping ning buri. Orang non-Islam tidak membaca hadismu, tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Malam minggu pagi kemarin kan saya mengislamkan orang Magelang yang sama anaknya itu loh. Gil, masih ingat? Ibu sama anak. Yang ternyata anaknya orang Sulawesi. Rata-rata pak, orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah itu bukan karena kenal Islam pak, tapi senang dengan Islamnya Gus Miftah. Pak Lurah tahu berapa yang masuk Islam melalui Gus Miftah? 235 orang lebih pak. Mereka rata-rata apa? Bukan karena tahu Islam, tapi senang dengan cara Islamnya Gus Miftah. Saya banyak orang masuk Islam dari luar negeri ketika ditanya, why you will to be a Muslim?
Do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you want to be a Muslim? Bagi mantuk-mantuk apa ya paham rupanya. So yes. Bapaknya ke macam-macam merokok, malah ke tukang ngelas kan. Saya tanya apa bapak ibu? Eh mas, kenapa kamu ingin masuk Islam? Apakah kamu tahu Islam itu apa? Oh no, saya tidak tahu Islam itu apa Gus. Tapi kalau kamu tidak tahu Islam, kenapa kamu ingin masuk Islam? Jawabannya apa pak? Because your Islam is enjoy, relax, and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax, happy, dan menyenangkan. Mereka ceritanya, kok mau ngaji kali kalau susah itu menurut ceritanya. Ya aku tuh seneng. Soalnya nyuan saya mau. Surga ini pula gambarannya nikmat. Nikmat ini gambarannya seneng-seneng. Seneng ini wujudnya guyu. Neraka ini seksa. Seksa ini loro. Loro ini gambarannya merengut. Ini neraka. Kalau tak takut kali bapak-bapak. Bojomu ini ngomong, oke guyu ini apa merengut? Merengut. Berarti rumah tanggamu kayak surga apa kayak neraka? Nah, pengajian di sini merengut pak, jadi pengajian itu kayak surga, pokoknya nerong kok. Lo ya bener pengajian itu ini, panas-panas, terus wancine istirahat, malah panas-panasan, ke bagian tendora, ke bagian kursi, pengajian di gawe santai, kesel didik dihibur lah dek munyo, selesai kok kayaknya. Kalau dek munyo apa dulu? Cah, lu kok lembu ngatuh. Maka kemudian apa? Cara menyampaikan rahmatnya Allah yang paling sederhana itu apa? Dengan cara yang menyenangkan, Pak. Makanya jadi dengan persa Bapak Ibu, Asma'ul Husna itu jumlahnya berapa? 99. Tapi kalimat apa? Nama apa yang dipakai oleh Allah dalam kalimat basmalah? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah tidak menasbihkan dirinya sebagai apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menampakkan kekuasaannya dengan Al-Malik. Allah tidak menampakkan segala keperkasaannya dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah menggunakan kalimat yang indah, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka dalam semua sendi Islam itu harus hadir dengan cara yang menyenangkan. Maka kenapa Islamnya orang NU itu menjadi Islam yang paling dicari hari ini? Buktinya apa? NU menjadi organisasi paling besar tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Tepuk tangan untuk NU. Kenapa? Karena gaya Islamnya orang NU itu asik. Tidak hanya bisa diterima oleh masyarakat. Lonte lo nombok, bajingan lo nombok. Kok terus kita ngerti lagi dia ini lonte. Saya kemarin pak pengajian di Kalimantan itu yang mengajarkan DTT sama Copro Tunggal. DTT itu ternyata apa? Polisi Angkatan Bintara tahun 2000 sama Copro Tunggal, sopir-sopir truk. Lah sopir-sopir truk itu nyuwun saya seneng kali itu loh. Makanya kenapa banyak bokong truk yang digambari fotonya Gus Miftah. Sampai mobil tangki sedot WC yuk gambarnya Gus Miftah. Ya kadang-kadang aku mikir apa raya itu rupanya kayak toilet. Karena apa? Gaya pembawaan Islam Nahdiyin itu asik. Bukan kok saya menjelekkan Muhammadiyah, oh enggak, Muhammadiyah juga dengan segala kelebihannya bagus. Ini internal orang NU saya bilang, NU itu asik. Salah satu idola orang NU itu siapa Bapak Ibu? Imam Abu Hasan As-Sadili yang punya thariqah Sadiliyah. Beliau mengatakan apa Pak? Kok kowe ngaji duwe guru, gurumu ra iso gawe guyu tinggal minggat.
guyu kok gawe perengut. Coba Pak Lurah datang ke sini dengan segala problemnya. Bingung di demo orang warganya mergo salah ngedum BLT. Pokoknya sanggon-gon nama BLT sing mendase lurai. Paling sing didumi dulure dhewe. Nikulah nyuwun saya mau perasaan kamu. Padahal, orang-orang malu lah. Tapi mau magelang ini lucu pak, pak zaman. Belan, viral lucu. Dum-duman BLT untuk orang miskin. Semuanya ngaku miskin. Sing duwe mobil yo ngaku kene. Dum-duman BLT untuk UMKM. Semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya saya kemarin ke tempat Jokowi saya bilang, "Kok sekali lagi Pak bikin BLT? Untuk siapa, Gus? Untuk orang gila." Apakah orang mungkin ngaku datangnya ngono to? Dum-duman apa ngaku apa? Pengajian gayane pamer. Atau gelangnya gua kayak gue ngomongin ini kayak. Begitu dum-duman BLT ngaku ngiri ya lah dancut dancut. Serap bener. Udah wow saya pengajian tapi kok kita matu menungso dibagi luru. Sumaker karo kere masuk. Suge maca kere karo kere maca suge. Lah kira-kira yang mungkin itu kata sing sumaker apa kirmasu? Kirmasu, kere maca suge. Begitu dum-duman BLT ngaku kere. Wong ya teko iki. Ya ben nunggu. Nunggu ya ning iso. Biasane sing bapak ijo. Sing jilbabe biru insyaallah. Luwih parah. Lah, maka desain pengajian Kiai NU itu dibuat santer. Kenapa? Jangan kemudian membayangkan Allah itu maha bengis, maha kejam, maha menakutkan. Kula ngene, Pak. Napa kok kaya kula niku pede mlebu surga tangandani? Wong mlebu surga niku lak mboten mergo amali, tapi mergo rahmati pangeran. Dadi ana critane. Ana wong mlebu surga pede takoni malaikat. "Eh, Mas. Kowe ngomong mlebu surga?" "Wah, amal kula kathah malaikat. Pantes kula mlebu surga." Malaikat tadi kita larang percaya. Mosok bocah iki potongane kaya ngene mlebu surga kok mergo amali. Akhire nyuwun sewu, malaikat Jibril sowan Gusti Allah. Iki lho Mas iki jan ampun. Mau ning kono dodol telur gulung saiki es teh terus ampun. Mau menyerah Bapak Ejus. Bisa nyulap telur gulung dari es teh baru cah itu. Itu kan gue Pak Tarno ini. Iki Gus matamu gigus-gigus gitu. Eh sange lah kalau gini. Kowe iki ngopo? Dolen dhisik Lara Payu baru ngomong Pak Lurah. Eh dibengi dhisik Lara Payu diacer-acerke kono cerewet bae. Wong mati bisa kaya ngono ge manunge sepiro. Orang tamu-tamu kok malah bikin cengengnya sampai gini gitu. Ini loh, kandanya banyak rahmat gak ada akhlak ya gitu gambarannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Calon penghuni surga. Cangkeme. Gini dulu. Kenapa Islam itu harus santai? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim.
Lanjenengan tau mirsani YouTube ceramah kula di hadapan Presiden Jokowi yang sekian bulan yang lalu pas meninggalnya Mbah Dim Yati Rois Kendal. Ternyata Pak, ketika Nabi Musa dan umatnya dilandau kemarau panjang sampai terjadi kemiskinan, niku kan setelah Nabi Musa sholat istisqa 3 kali, Allah belum berkenan menurunkan air hujan. Akhirnya Nabi Musa ini lah matur karo Gusti Allah, bar sholat istisqa ping 3 urung udan, sholat jaluk udan istisqa. Lah banser rabi bingung rabi rondo apa gadis, bukan istisqa, istikhara. Manis takoba, makoba manis takoro, wala nadima manis tasaro. Wih banser, aku pengen rabi rondo apa dundo ya? Rondo apa dundo? Rondo apa perawan ya? Wih bingung sholat istikhara. Tapi sebelum sholat, harus kamu yakinkan dulu, dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan wis mok salati tapi ra ono sing gelem meros. Cila komen cinta wae. Hati ini meyakinkanku, tapi cermin ini menyadarkanku. Akhirnya apa? Musa niki lama tuh. Dandani akhlak dengan cara yang menyenangkan iki, Pak. Gusti, kula badhe matur. Kecangga mereka ngapa mana kayak? Hei, lunggu nutupi ya lo. Ingat mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Jadi kita nggak ngerti. Nabi Musa itu matur ngerti. Gusti, kula badhe matur. Dijawab kali Allah. Apa Mus? Kula badhe matur Gusti. Kowe matur apa? Kula pun sholat istisqa kaping 3. Ping pisan pindho ping 3. Kok derek udan iki pripun? Allah jawab, "Mus tak kandhani." Napa Gusti? Aku ra bakal menehi udan marang awakmu lan marang umatmu. Lah pun apa? Karena ada umatku yang tidak mau akur, yang bermusuhan, adu domba antara satu dan yang lainnya. Musa tanglet mundur pirsa niki Musa. Iki kula niku jane duwe beban, Pak. Delok bocah-bocah enom niku sakniki anggene ngendikan kali wong tuwa karo kanca niku kadang-kadang ora pas panggonane. Kaya wingi sing cerita-cerita kirim banser tindak kene kula mbok banjur nanti aku lali. Begitu dugi pondok kula niku banjur ngendikan ngeten. Gus Miftah, kula sak rencang rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan. Salajengipun monggo Gus Miftah matur. Iki goblok pendayan. Dudu iso matur sing ngapi. Makanya kenapa toto bahasa Jawa niku nyuwun sewu. Allah berfirman, Kanjeng Nabi sabdo, kiai ngendikan, kiai dawuh. Niku soalnya apa? Sesuai dengan akhlak dalam Al-Qur'an, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yadfa'uha adza. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu disukai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Nah, niki nyuwun sewu. Nabi Musa matur, "Bu, takon. Sing bener niku kula sowan napa kula rawuh?" Kula sowan Pak Camat, rawuh, Pak Lurah, rawuh. Sing bener niku kula matur apa kula ngendikan? Kula matur jenengan ngendikan. Ibu-ibu kula wareh duit kersa apa mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok. Kudune purun. Kula purun jenengan kersa. Mila lah ana tamu disuguh menyi bahasa ni monggo Pak dipun kersakaken. Soale hakikat basa niku mulyake wong liya. Orang mulia ke awake dhewe. Mula Gus Miftah niku ketoke kasar, sering iso ngomongi galak. Nyuwun sewu niku lak teng panggung. Asline walus kula. Saiki ngene wae, bapak itu lho mau masih ning mburi. Kula niku kalih bojo kula niku basa mlintir. Bojo kula nggih padha kalih kula nggih basa. Iki. Wah,
sih. Lah kalau lah kalau Deddy Corbuzier malah bosok-bosokan. Oh, kalau posting di komentari Mas Deddy ini gara-gara salah lubang nih wow. Wancok jadi. Lah kalau bujuk lo bosok. Wih mbak esin murid di lagi. Wih aku kalau bujukmu. Oh, coba pak ibu-ibu nyuwun saya mungkin jenengan kuntur dicek HP ini bujukmu. Jenengmu neng HP ini bujukmu ditulis sopo. Kita dah tahu cocok, bisa pawai. Ini nih salah kamu ini. Aku lagi kita orang ngajari sing api. Bojoku nih kita tak tulis sing api jenenge sapa dua cocok. Ibu negara. Saat itu orang melihat kayak bojo uno. Maluran bojo ini sapa dengan api mak lampir. Kalau lantang kurang ngajar, lu itu kurang ngajar. Kulo teng Belanda pertama kali niku lah tahun 2018. Kulo pengajian teng Amsterdam. Nah, kulo kalih kanca sugih. Kanca kulo niku juga kan. Ajeng mlebu WC. HP ini teni kulo Gus tak ngising-ngising. HP ku cekelen. Oh iya bro. HP ini kulo cekel ternyata nyuwun sewu ana telepon masuk incoming call. Kulo waca, "Kuh, security iki sapa?" Masa security so ngebel sudah agen lah ramon kita. Bocah yang bantu sama WC kalau takoni bro ana telepon sinten Gus security. Oh satpam matamu sapa jujur bojomu lho. Masa bojone ditulis security lah kurang ngajar nih. Lihat tenang Pak Jaman wong lanane kurang ngajar nembe rabi bojone ditulis ning HP my angel. Bidadariku 5 tahun masih ayam 10 tahun satpam 15 tahun mak lampir 20 tahun Israel. Ya aku kiwi anak karo bojoku anakku ning pondok mule mergo gawe paspor aja numrok kula matur kalau bojoku lho Mas Aki pun rampung bunda sangkut Mbak kundur pondok kapan? Genjang diantar. Aku bosok kalau bujuk pak. Gua nggak kalau bujuknya bosok. Kalau santri gue bosok. Gua jengkelan kalau bujuk gue lebih mulai bosok. Kalau melukuk kamar, bujuk lo kalau takoni bunda, nopo untone pun siap. Oh, lu malurah. Malurah malah nyanyi, mentang-mentang bujuknya lemu. Bokong gede oke lumute, kenong gede oke lumute, bokong gede oke semute. Segera membuatkan diri. Bener aku. Ya. Sederek kita sedoyo jalar estrian nem lantu. Mumpung murid podo ilingo golek sangu go sangu lungo. Mumpung murid podo ilingo golek sangu go sangu lungo. Hop hop hop. Melodinya tak baik tambah kendangin baik. Goblok. Jangan cok. Pak polisi mantan itu kang Marjina rumah satu orang pak polisi. Tapi kira mbak Eng dulu cangkem itu tapi ngopo. Kuno cangkem kawatan ni. Melon ini mbak Eng toka. Tapi kenangin mbak Eng tipis-tipis. Mulu lagi lemu-mulu. Sama kawat tengkabet. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilingono yen
bakal ketimbalan. Timbalane ora kena wakilan, ora kena wakilan. Timbalane gak mau kuoso, ora gelem mesti dipeso. Timbalane gak mau kuoso, ora gelem mesti dipeso. Tonggo-tonggo podo sambang yen nangis koyo wong nembang. Tonggo-tonggo